Idul Adha, takbiran, nyembelih sapi, nyembelih wedhus, kok ora bagian. Walah, terubah sih, Kang. Kepriwe sih? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nyong Trending Ngapak, ora ngapak, ora kepenak. Nah, di video kali ini saya tuh lagi beresin ya teman-teman. Saya lagi beresin belanjaan. Tadi saya habis belanja terbirit-birit ya, karena tadi itu pas udah mau nyampe pasar ternyata si Dodo terjatuh, dan akhirnya saya terpaksa harus balik lagi ya teman-teman. Dan itu kayak jalan balik lagi ke rumah sama aja jauhnya. Jadi hari ini benar-benar saya capeknya, ya Allah, pagi saya pegal sekali ya teman-teman. Tapi ya gimana lagi ya teman-teman, kalau Toto itu dibiarkan kan kasihan, gak ada yang bantu, gak ada yang ngurusin dia gitu. Jadi kalau saya membiarkan, saya ditinggal belanja dulu sampai saya pulang belanja kan lama guys, takutnya kenapa-napa. Ya akhirnya saya walaupun udah mau nyampe pasar, saya harus balik lagi ya ke rumahnya si Dodo. Nah ini tapi sebelumnya saya mau mengucapkan pada teman-teman semuanya ya, selamat hari raya Idul Adha ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Dan di hari raya Idul Adha ini saya masih tetap di sini ya guys. Saya masih belum bisa merayakan dengan keluarga tercinta. Ya beginilah ya nasib anak perantauan ya teman-teman. Jadi kita di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau hari-hari lainnya, hari-hari besar bersama keluarga gitu, kita harus rela kehilangan momen-momen itu ya teman-teman. Dan itu cuma hanya untuk sementara ya teman-teman. Nanti kalau setelah udah nggak kerja, udah nggak merantau, insya Allah ya bisa ya teman-teman berkumpul dengan keluarga merayakan hari-hari besar ya teman-teman. So ya beginilah hari raya saya ya di sini, hari raya Idul Adha. Saya nggak kemana-mana dan saya nggak bisa sholat keluar ya, karena setiap majikan itu beda ya teman-teman, ada yang mengizinkan, ada yang enggak. Kalau saya itu nggak bisa ya teman-teman ya. Ya sudahlah ya, yang penting saya tuh nggak dilarang untuk puasa, itu aja udah beruntung ya. Tidak dilarang puasa, tidak dilarang untuk beribadah, itu aja ya. Untuk melakukan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, saya nggak bisa ya, nggak apa-apa ya, gimana lagi ya teman-teman. Kecuali kalau pas hari Minggu mungkin saya bisa ya teman-teman, karena pas banget hari libur saya. Tapi hari ini karena pas banget bukan hari libur saya, jadi saya nggak bisa ya teman-teman. Dulu pernah satu kali ya, dalam 4 tahun saya di sini pernah satu kali Idul Adha itu pas hari Minggu kayak dulu, kalau nggak salah itu cuma satu kali doang saya bisa sholat ya Idul Adha di lapangan COSWB dulu. Dan untuk yang lain-lain, sholat Idul Fitri sampai saat ini saya belum pernah ya teman-teman. Ya gimana lagi ya teman-teman, kita di sini ikut orang ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita udah diberi kebebasan beribadah aja udah beruntung ya teman-teman. Kita kenyang makan, gaji kita dapat, terus kita bisa beribadah, itu udah jauh lebih beruntung ya. Dan ini saya mau bikin sup ya teman-teman. Saya pulang belanja, saya beresin yang buat makan malam nanti, belum saya bumbuin ya. Saya utamakan bikin sup dulu ya teman-teman. Saya bikin sup tumkua lagi ya, apa itu namanya, labu besar itu, winter melon apa ya kalau nggak salah Inggrisnya. Saya bikin sup itu lagi ya, kalau musim panas sering banget bikin sup itu ya teman-teman. Saya langsung bikin sup, nanti saya lanjut mandi terus beresin rumah dulu ya teman-teman. Habis nanti beresin rumah baru saya siap-siap membumbui makanan-makanan ya yang buat masak nanti malam ya teman-teman, supaya meresap bumbunya. Dan itu saya lalu dengan cepat ya teman-teman. Saya harus serba cepat ya, apapun yang saya kerjakan itu harus serba patas, karena untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan ya, misalnya Toto terjatuh lagi, saya harus balik lagi ke sana ya, nggak
mesti satu kali dua kali, kadang harus berkali-kali ya teman-teman. Dan itu sangat menguras perjalanan, menguras tenaga kaki ya, karena saya harus berjalan bolak-balik. Udah gitu di bawah teriknya matahari yang panasnya minta ampun ya teman-teman, pakai payung masih aja tembus ya sampai kepala. Gak pakai payung apalagi ya, sensasi wajah kayak kebakar gitu guys. Tapi ya gimana lagi ya, kita itu ya sedang menjalankan tugas ya teman-teman, dan itu merupakan tanggung jawab saya sebagai pekerja di sini ya teman-teman. Dan begitu, dengan begitu ya, kita itu juga bukan hanya bekerja ya teman-teman, kita jangan hanya memikirkan penderitaan kita dalam bekerja ya, kita juga harus meraih keikhlasan ya, walaupun ikhlas itu susah ya, susah dibeli, susah diraih ya teman-teman. Kita itu kerja itu sambil mengunduh pahala ya teman-teman. Kalau kita banyak ikhlas, insya Allah pahalanya banyak ya. Cuma ya kadang ikhlas itu susah ya teman-teman. Kadang kita masih aja mengeluh, masih aja bersedih gitu. Tapi ya maklum ya, namanya juga manusia ya, nggak luput dari dosa dan kesalahan ya teman-teman. Dan ini saya mau potong itu ya, mau motong-motong tungkuanya ya, tungkua. Dan ini saya pakai sarung tangan karena banyak yang komen ya, katanya kalau saya nyentuh babi nggak pernah pakai sarung tangan. Bukan saya nggak pingin ya teman-teman, karena dari dulu majikan saya nggak menyediakan. Dan ini saya pakai ya, saya juga nggak tahu kelihatan dari kamera apa enggak, kameranya itu di ruang tamu ya, bisa lihat ke dapur juga sih, cuma saya nggak tahu ini bisa lihat apa enggak kalau saya tuh pakai sarung tangan ini ya. Soalnya kalau saya pakai sarung tangan yang tipis itu gampang banget apa ya, sobek ya teman-teman. Sarung tangan yang tipis itu, yang ada sarung tangannya lebih tipis ya, cuma pendek nggak sepanjang ini ya, cuma itu cepet banget bolongnya. Jadi saya pakai ini baru ya, saya khususkan untuk mencuci babi ya, kayak gitu. Jadi yang satu lagi saya khusus untuk kalau saya itu membersihkan pakai apa itu, alat-alat keras ya, obat-obat keras maksudnya, seperti Baiklin, apa itu, pembersih WC itu apa sih namanya ya, kadang ada yang obatnya itu keras banget ya, di kulit itu panas gatel ya, nggak tahu itu apa. Terus yang pembersih kipas dapur itu kan panas banget ya bahannya, saya itu pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai sarung tangan, tangan saya itu akan lecet nih teman-teman, mengelupas kulitnya, gampang banget mengelupas, entah kenapa ya, entah kulit saya yang rewel, entah kulit saya yang tipis, entah ya, namanya juga obat keras ya teman-teman. Tapi ya nggak semuanya seperti saya ya, ada pula teman saya itu pakai Baiklin aja tuh dia tuh nggak pakai sarung tangan ya, kuat banget. Kalau saya itu nggak bisa ya teman-teman, bisa langsung merah ya, tangan saya merah, gatel, panas, lecet gitu teman-teman. Kulit-kulit deso gitu ya teman-teman. Saya jarang ya pakai Baiklin kalau di Indonesia. Pakai Baiklin paling kalau ada noda yang membandel banget, itu bahannya bahan cerah putih gitu, baru saya pakai Baiklin ya. Dan saya juga paling nggak suka ya baunya Baiklin, itu nyengat banget ke hidung ya teman-teman. Ini saya lagi motong tungkua ya, winter melon ya kalau nggak salah Inggrisnya, winter melon. Saya potong itu agak lebih kecil ya, karena kadang-kadang bos saya itu memakannya, bukan hanya meminum supnya, kadang dia itu kadang-kadang ya, nggak setiap saat, dia itu memakan tungkuanya ya. Ini tungkua juga bisa disup pakai itu ya teman-teman, dicampurin pakai jamur tungku ya, yang bulat-bulat itu, yang biasa dimasak ungkep itu teman-teman. Tapi majikan saya itu nggak suka, jadi ini cuma pakai tungkua, terus apa itu ya, nggak tahu bahasa Indonesianya, sansuk yimai itu, yang kecil-kecil itu teman, putih, yang kecil-kecil putih itu. Terus pakai matcho ya, terus pakai apa lagi itu, pakai kulit jeruk ya, kulit jeruk yang udah dikeringkan dan dikerik itunya ya, yang bagian putih-putihnya itu dikerik biar katanya nggak pahit apa gimana, saya nggak tahu ya. Dan ini sampahnya saya buang ya teman-teman, dan saya itu sangat berhati-hati ya, saya
nggak mau kalau sampai nih tempat cucian piring ini sampai mampet ya, paling ribet ya, karena harus mengundang orang ya. Walaupun saya bisa ya keluar, saya benerin sendiri sebenarnya bisa, tapi itu melanggar hukum ya teman-teman. Saya bisa dihukum dan majikan saya juga bisa dihukum ya, karena itu bukan tugas saya dan tugas yang membahayakan ya. Walaupun cuma lantai satu ya teman-teman, sebenarnya itu aman ya tempatnya, itu enak karena ada balkoninya, ada lahan yang luas untuk memperbaiki ya di luar itu. Cuma bedanya tuh harus keluar jadi jendela ya, dari jendela ya, mungkin itu yang membuat tidak diperbolehkan ya, karena itu sangat berbahaya. Dan ini langsung saya cuci ya teman-teman. Sabun cuci piring saya biasa ya, saya kasih Parudan sabun Toharoh, yaitu yang sabun buat cuci najis itu ya teman-teman. Jadi saya parut kecil-kecil banget, saya campurkan ke tempat sabun cuci piring ya, jadi nggak kelihatan ya. Jadi sekalian biar larut, biar saya bisa sambil nyuci piring bisa membersihkan najis gitu ya teman-teman. Ini pancinya langsung saya cuci ya, saya cuci bersih biar nanti nggak kelupaan ya. Kalau lupa nanti malah kering, susah ya teman-teman. Dan ini panci yang kalau kena gores itu nanti jadi rusak ya teman-teman. Jadi saya itu sangat hati-hati. Dan ini saya mau melepaskan sarung tangannya dulu ya teman-teman. Panas juga ya, karena ini musim panas. Nah ini yang tadi saya bilang ya, ini ada dua macam ya, satu nama tapi dua macam. Yang satu udah mateng jadi gede-gede itu kayak seperti jagung apa tuh, popcorn gitu, kayak gitu. Yang satu yang belum ya, masih berbentuk kacang-kacangan kayak gitu, masih mentah. Jadi ini identik banget buat bikin sup tungkuai ya teman-teman. Ini saya cuci dulu ya teman-teman, cuci saya taruh ke itu, ditiriskan biar itu ya, biar enggak kok keluar kotorannya itu. Biasanya masih ada sedikit kotorannya, walaupun udah di packing kayak gitu tetap aja kotor ya teman-teman. Dan ini kulit jeruknya udah saya cuci, udah saya kerik ya. Saatnya menunggu air mendidih, baru kita masukkan semua bahannya ya. Nah ini udah mendidih, saya mau masukkan tulang babi ya teman-teman. Ini saya pakai sarung tangan dulu biar nggak dikomplain netizen lagi ya. Nah saya masukkan dulu biar saya nggak ribet kena najis ya teman-teman. Itu saya masukkan tadi itu maco, kulit jeruk sama sansup yema ya, dan saya masukkan tungkua winter melon ya. Di sini saya tutup, saya tunggu mendidih, lalu kecilkan api ya teman-teman. Kecilkan api, direbus kurang lebih ya, kurang lebih 1,5 jam atau sampai 2 jam kadang ya. Ini yang bikin saya ribet ya, kadang saya lagi bikin sup tiba-tiba toto jatuh dan saya harus meninggalkan rumah. Nggak mungkin kan saya menyalakan kompor, jadi saya matikan. Jadi kadang masaknya tuh terganggu ya, kadang saya sampai nggak sempat makan ya teman-teman, dan saya terpaksa harus makan sambil jalan ya. Saya beli roti di luar, saya makan sambil jalan, terus saya beli satu kotak susu. Tapi akibatnya gitu teman-teman, saya itu paling nggak bisa ya makan dan minum sambil jalan. Saya itu harus duduk ya teman-teman. Kalau sambil jalan kayak gitu pasti ya dijamin perut saya itu sakit, nggak enak ya, enak kayak gitu. Susah untuk sendawa ya, beda dengan makan itu sambil duduk ya, kona'ah tenang gitu. Susah ya teman-teman. Tapi kalau saya tidak begitu, saya itu nggak punya kesempatan untuk makan ya teman-teman. Saya terpaksa ya, kadang saya nyebut ya, saya bilang sama perut saya sendiri, wahai perut, tolong kamu jangan rewel. Saya tahu saya salah makan sambil jalan, minum sambil jalan, tapi tolong kamu jangan rewel ya gitu.
Aduh, kadang memang begitu ya teman-teman. Seringnya saya tuh sakit ya perutnya kalau makan minum sambil jalan. Makanya kadang saya sering bicara sama perut saya sendiri seperti itu ya teman-teman. Karena itu bukan keinginan saya ya. Saya juga pengen ya makan itu sambil duduk. Kadang juga pernah ya teman-teman, saya lagi makan, lagi baru satu suap atau dua suap, tiba-tiba ditelepon, saya harus cepat-cepat. Nah, itu kadang bikin saya keselak, bikin saya tuh sakit ya. Karena harus cepat-cepat ya, jadi nggak enak kayak gimana ya, seret gitu ya teman-teman. Tapi ya gimana lagi ya, kita di sini memang seperti itu. Maka kenapa saya itu udah nyerah ya sampai sekarang. Saya cuma kuat 4 tahun ya teman-teman, karena fisik saya udah terlalu rapuh, tidak memungkinkan untuk berlama-lama di sini ya teman-teman. Selain saya kasihan sama diri sendiri, saya juga kasihan sama majikan saya ya, karena saya sering banget sakit kepala, terus diare tiba-tiba, bahkan saya pernah muntaber nggak tahu alasannya kenapa. Pasti yang disalahkan itu makanan ya sama majikan ya, bukan apa-apa. Masuk angin, pokoknya macam-macam ya teman-teman. Saya di sini sering sakit-sakitan, tapi tetap harus bekerja ya, karena nggak ada yang menggantikan tugas saya ya teman-teman. Saya rasa sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada, terutama yang lagi merantau. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Ya, semoga kita semua ya sukses berjamaah ya teman-teman. Terima kasih atas supportnya. Salam ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Dan salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.